إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة. بسم الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بسم الله على الله توكلنا. صابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال معرف قدس الله سره barang siapa gaib situ, barang siapa gaib daripada dirinya, yakni fana ya, perbarang yang dipandang daripada hadrat Tuhannya, barang siapa yang dibukakan dalam maqamil hadrah, maka menyebabkan gaib pandangan dari diri dia. Itu kaedah dia. Dia confirm dia akan lenyap pandangan diri, tak perasan dia. Lenyap af'al dia dalam memandang af'al Tuhan, lenyap asma' dia dalam memandang asma' Tuhan, dan lenyap wujudnya dalam memandang wujud Allah Subhanahu Taala. Baru dia pandang memang dia hilang. Selagi ada memandang diri dia, maknanya dia belum dapat tepat memandang hadratillah. Dia belum masuk betul dalam hadratul uns, hadratul qudsi, dia belum masuk. Kalau dia masuk tetap akan hilang. Mana mungkin nak besar sama berhadap antara qadim dengan yang baharu kan. Baik, kalau berhadap tepat yang mana hilang. Jadi bila terbuka saja tu kaedah dia tu. Dan barang siapa ghaib, mana lenyap daripada dirinya pada barang yang dipandang daripada hadrat Tuhannya. Mana hadratillah bila dibuka dia, sama ada asma'nya, awsafnya, sifat dia, nama dia, tuan tajalli kan, ada mesti lenyap. Jadi barang siapa gaib saja, jawab dia, nas saya tiada memandang ia baginya wujud tu. Kita akan terasa kewujudan dia. Sebab apa? Tenggelam di dalam kelazatan memandang wujud yang qadim, wujud yang paling besar, wujud yang hakiki. Adapun wujud kita ni majas, adapun dan terikat. Wujud kita ni muqayyad, wujud dia mutlak. Wujud Allah Ta'ala itu hakiki, wujud kita adalah majaz. Adapun wujud Tuhan mutlak, wujud kita muqayyad, tak sama. Sebab tu kalau terpandang yang lebih besar, yang kecil ni lenyap habis. Di situ letaknya kelazatan, kenikmatan di situ letaknya. Itu dia kata bi fal yafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok. Inilah dia. Ya, dengan aku kamu seronok. Bila dapat seronok, bila terpadam pandangan diri dia. Lenyap, ya. Ha. Bila dapat tuan, dia kena bersih dululah. Roh dia kena bersih daripada aghyar. Fa iza kamula tathhirur ruh minal aghyar. Apabila sempurna tathhir, penyucian roh daripada aghyar, wa asyraqat alaihi sumusul anwar, dan memancar matahari nur dalam hati dia. Jawab dia, kushifat bil asrar, kushifat bil asrar zat. Nah, saya dia akan dikasyaf, dibukakan rahsia zat, wal anwar sifat dan nur sifat akan buka. Bila dibuka dia, fagharaqat, tenggelam dan karam ia bil bahri tauhid, dalam lautan tauhid yang sebenar. Allazi takalla anhu, yang lemahlah lisan untuk membuat ibarat daripada dia. Ya, wala talhaquhu, tidak menghubungi akan dia al isyarah. Tak ada nak isyarat dan nak ibarat lagi, lenyap habis, senyap. Sebab dia kata man arafallah kalla lisanu. Siapa kenal Tuhan dan sebenarnya kenal, kelu lidah dia, no comment. Terpaku dia memandang kehebatan Allah. Hilang. Ha, itu dia kata wahwa tauhidul khas. Itulah tauhid khas nama dia. Ya. Allah. Ah.
Barang siapa ghaib daripada dirinya, pada barang yang dipandang daripada hadrah Tuhannya. Dalam hadrah Allah Ta'ala macam-macam ada, dia membuka tu. Tapi bila dia dapat dia masuk dalam gedung ni, bila dia matikan diri lah. Selagi tak matikan diri tu, orang tak buka. La haula wala quwata illa billah kangzun min kunuzil jannah. Ya, la haula tu gedung. La haula, tidak ada daya upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah. Dia duduk betul-betul tarap tu, maka kangzun min kunuzil jannah tu gedung daripada gedung syurga. Ya, gedung syurga aku Tuhan kata. Mana situ macam-macam pembukaan dia dapat. Dia tadi dapat asrar zat, anwar sifat Tuhan pancarkan. Maka berlazat ia dengan Tuhannya. Ini orang sudah dapat dan pandai berlazat dengan Tuhan. Dibimbang kita kalau tak pandai berlazat dengan Tuhan, maka dibalakan dia berlazat dengan makhluk. Habis. Dia kenal makhluk, dia tenggelam dengan makhluk, habis. Ya, ini kalau balik memang dia mengaung. Nak balik hadrat Tuhan memang susah. Kalau di sini tak kenal, sebenarnya kenal siapa dia Tuhan. Allah. Dan saya tiada memandang ia baginya wujud dan tiada amal. Dan jikalau memandang ia akan amal daripada amal dipandang yang daripada yang berbuat dia. Tapi kalau dipandang amal, dia akan nampak sana yang berbuat fa'il. Siapa dia? Huwallah Ta'ala juga lah. Dan yang menjadikan dia al-mujid huwallah Ta'ala. Maka fana'lah ia daripada wujudnya. Yang tu dia nak. Ya, fana'lah ia, mana lenyaplah ia, leburlah pandangan dalam dia pada wujudnya. Dan amalnya hilang. Dan jadikannya, dijadikannya pada barang yang dipandangnya daripada mentauhidkan af'al Ta'ala. Jadi dalam pandangan dia penuh dengan memandang tauhidul af'al. Ya, dia memandang tauhidul af'al, mentauhidkan dalam perbuatan. Semua ni nampak gerak dari Tuhan. Ya, situlah lazat ni. Dia terbuka lazat. Kita ni tak terbuka tu yang azab. Nampak kita dan habis. Sebab lagi tak lepas kita daripada belenggu hijab ini, kita tenggelam dalam kelemasan. Ya. Maksudnya insan banyak dia lemas. Rohani dia lemas, ditutup oleh apa? Aghyar, ditutup oleh akwan, ditutup oleh khalaik makhluk. Dia tak lepas ke atas. Dia kalau lepas, dia pun dia lepaskan alamil mulki, dia pergi alamil jabarut wal jabarut alamil lahud, tempat tajalli masya-Allah. Itulah tempat dia sedap yang disebut bi fal yafrahu. Dengan aku hendaklah kamu gembira. Mana gembira tu? Dengan Tuhan, dengan memandang dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu jualah yang menjadikan hamba. Mana ada penjadi selain dari Allah? Tak ada. Dan amalnya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Semua daripada dia. Nampak jelas bagi orang yang tersingkap hijab qalbi dia. Dan buta bagi orang yang tertutup dengan hijab kaum. Ya? Dengan hijab aghyar dan sumpamanya. Itu perlu digasak tuan-tuan ni. Ya. Ya boleh. Hadid basaral iman binu bil muraqabah. Tajamkan pandangan iman kamu dengan banyak muraqabah. Muraqabah. Muraqabah mutlak ke muraqabah afhan, muraqabah ahadiyah ke, maknya ikutlah. Biar dia ada muraqabah. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kan Allah sentiasa melihat kamu. Kerana firman Allah yang Maha Tinggi dan Allah jualah menjadikan kami dan barang yang perbuatan kami. Ya, firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan barang perbuatan kamu. Baca kamu. Wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Mana perbuatan kita dengan nas Quran terang adalah dari Allah. Sekarang masalah kita rasa tak kita berjalan dari Allah, kita melihat dari Allah, kita bercakap dari Allah, itu sebenarnya. Tapi berasa tidak? Berasa bagi orang yang disingkap hijab dia. Dan tidak berasa bagi orang yang mahjub, yang terhijab lagi, yang duduk dalam penjara, yang memandang diri. Ya, dia terpenjara min sijnil wujud. Jadi kalau datang warid, dia akan datang. Awrala alaikal warid yatasallamah. Ya, min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asad. Datang warid lagi, rih rijuka min sijnil wujud ila fada'is syuhud.
warid boleh sampai, pentingnya warid. Dan warid takkan sampai biasa adat kalau tak ada wirid. Di mana ada wirid. Dan wirid yang cepat sampai adalah wirid yang ittisal. Ya, aurat yang mana ittisal dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru dia dapat pancaran nur. Allah. Kerana bahawa Allah Ta'ala juga yang menjadikan hamba dan amalnya, mana perbuatan hamba, gerak-geri hamba, duduk diam hamba itu semua bagi berasal pada ayat wallahu khalaqakum atau menjadikan kamu wa ma ta'malun ma masdariyah, maknanya segala perbuatan kamu. Ya, itu yang sebenarnya. Maka siapa yang lihat, dapat melihat hakikat, itulah dia yang masuk makamul hakikat, mana terbuka bagi dia semua af'al Tuhan. Ya, kalau dia tak termasuk, dia akan nampak af'al dia. Dia nampak dia, saya, saya, saya. Ini orang ni tak masuk intan, tak masuk lain. Orang yang nampak diri tak masuk lain. Orang yang belum keluar dari diri dia, dia belum masuk lain makrifat. Nak masuk lain makrifat, dia kena keluar daripada diri dia. Kalau dia duduk dalam diri dia lagi, maka dia dipanggil orang yang mahjub, orang yang terhijab. Ya, orang yang terhijab lagi, yang terdinding, orang yang mastur, ditutup jalan makrifat, dia mesti keluar. Ya, mengembara rohani tuan-tuan. Perjalanan rohani ialah perjalanan apa? As-sayr minal khalq ilal khalaq. Ya, dia berjalan daripada minal khalaik ilal khaliq atau minal khalqi ilal khaliq. Perjalanan dah as-sayr, sayr, sayrun minal khalaik. Ya, dia berjalan daripada makhluk ilal khaliq, kepada Tuhan dia. Dia berjalan minal aqwan ilal mukawin. Daripada makhluk kepada tu Tuhan. Itu dipanggil perjalanan. Bila perjalanan dia sampai saja kepada pentajalian, akan lenyap diri dia. Hilang. Tu mana keluar diri. Ya, bila dia terbuka saja dengan Ta'ala, misi terkeluar pandangan diri dia akan hilang, lenyap. Itu masa keluar diri. Itu dikatakan iza harajta faqad wasalta ila. Iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, engkau sampai kepada Tuhan. Ya, tu je dia nak kan. Dia nak supaya syu'urul qalbi, keperasanan qalbi kita dengan Allah, bukan dengan diri kita. Ha. Kalau dengan diri kita, mana kita tertambat lagi. Ya, dia mahjub bil'ah bi'aung fusikum. Dia terhijab dengan diri mereka itu. Mereka hijab dengan diri kamu. Jadi kena keluarkan. Ya. Nak keluarkan tu kena ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Mesti ada madadnya. Eh, bila kita buat zikir banyak, murakabah lalu, insyaAllah ditarik lah. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah memihak kepada orang yang melakukan amal salih. Sama ada amal salih bentuk zahir atau batin. Ya, bila dimurakabah banyak, akhirnya ditarik. Kata nak tarik ke hadrat dia. Maka berbahagialah orang yang dapat mana tarikan jazbah daripada Allah Subhanahu Taala. Ya. Dan terseksalah orang yang tidak dapat tarikan dari Tuhan. Orang yang tak ditarik ke Tuhan, siapa tarik? Nafsu lah, dan nafsu tarik dia, syaitan tarik dia. Dia berpusing, tak kena kenal Tuhan dia. Allah Karim. Habis tu. Walhasil apa tuan? Keluar dari diri kamu, itu maksudnya. Ya, keluar. Minta Allah tarik. Allahumma ja'al minal muradin. Allah jadikan kami orang yang engkau kehendak. Ha? Ataupun Allahumma ja'al minal majzubin. Masukkan kami adalah orang yang engkau jazbahkan, engkau tarik. Bila Tuhan sentap tarik kalbi kita, habis kan? Terangkat yang lain. Berlazat ia dengan Tuhan. Dan apabila adalah amal itu, ia jua yang berbuat, bukan terbuat. Ya, apabila adalah amal itu, ia jua, ya Ta'ala jua yang berbuat, dia fa'il hakiki baginya. Ya Allah. Pada hakikatnya, pada sebenarnya. Maka kalau begitu, pala tatlub, la tatlub iwadan an amalin lasta lahu fa'ilan. Ya alal hakikah ni. Ha. Ya. Bila kita dah faham situ bahawa semua dari dia kan. Ah, maka jangan engkau menuntut akan ganti dari amal yang tiada engkau baginya berbuat pada hakikatnya.
Kita buat amal nampak gitu kan, jangan minta balasan. Ya, dengan bah, jangan harapkan balasan daripada amal kita yang mana hakikat bukan kita yang buat. Ya, pada makam syariat tempat dia nampak amal dia lagi. Pertu dia kata dia beramal tu diminta, ya Allah, ya, ya Allah minta. Bagi orang yang sama hampir dengan Tuhan dia dah perasan. Ya, pada hakikat bukan dia punya, itu semua daripada Allah Taala. Maka bila kita bukan kita punya, apa kita nak minta? Kalau kita ada syekh lainlah kan. Kita syekh masuk 20%, 30% boleh nak minta persen. Ni mana syekh? Saham kosong. Kita buat ibadat ni ulama kata saham kosong. Kamu takkan buat ibadat kalau tak ada hidayat. Hidayat daripada siapa? Inayah daripada siapa? Riayah daripada siapa? Semua daripada dia. Kita apa ada? Kosong. Zero. Tiba-tiba nak minta pula. Saya nak 50% lah keuntungan ni. Orang tengok kita atas bawah. Kau ni betul-betul. Kau satu sen pun tak masuk. Tak ada melabur. Nak minta untung apa? Jadi amalan kita mana ada. Dan semua daripada dia. Ya. Minallah billah ilallah. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Habis. Ya. Bau tamam. Ya. Boleh kata hakikat mengenal diri ada ia, tiada engkau. Selagi ada engkau, kau perasan kau ada, tu kau tak kenal diri engkau. Ya. Sebab dia bila kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Ya, dia kenal diri dia, ya, makna tah dia, baru dia nampak betul kenal wujud yang sebenar ialah wujudillahi ta'ala. Dia nampak wujud Tuhan yang sebenar ni. Lepas tu selagi dia nampak wujud dia, bermakna dia belum kenal lagi wujud Tuhan sebenar. Sebab dia pandang aja wujudillah, cair wujud semua dan lebur. Lebur wujud yang lah yang lain, kehaibatan wujud Allah Ta'ala meleburkan yang lain. Nabi Yusuf punya cantik je lebur lah. Cantik Nabi Yusuf je lebur, habis tangan-tangan dia kerat, dia tak perasan. Itu pun Nabi Yusuf makhluk. Ini dengan Tuhan nak bayang macam mana, memang tak terbayang. Dia kata kalla, tak boleh nak ibarat lah. Kalla, ya, takalla anhul ibarah wala talhaqul isyarah. Ya, lemah daripada nak ibarat, tak boleh nak cerita. Dan tidak boleh menghubung akan isyarat-isyarat. Tak ada clue, sub. Bila dia kenal Tuhan, terpaku. Terpaku roh dia dengan Tuhan. Terpaku punya sir dia dengan Tuhan. Allah, Allah. Ada situ baru dibukakan nikmat yang sebenar-benar. Nikmat yang sebenar-benar. Wa itmamu na'im bin nazar ila wajil karim. Nikmat yang sebenar bila dibukakan kamu melihat roh kamu, sir kamu tu. Batin kamu menghadap kepada dia. Habis tu nikmat paling besar. Ya, lenyap nikmat-nikmat yang ada ni tak ada apa. Kalau nikmat syurga lenyap, ya, nikmat dunia lagi tak ada benda. Kan? Tak ada benda. Sehebat-hebat nikmat syurga tu, nikmat jenama makan dia, nikmat pakaiannya, nikmat kedudukan di dalam sana, nikmat dipandang macam-macam nikmat syurga kan, hebat-hebat tu. Ya, bila dibuka tajali dengan Tuhan, cair habis semua. Bidadari pun hilanglah. Nikmat bidadari nikmat apa semua fana, lenyap bila ditajalikan dia dengan Allah Subhanahu taala. Waktu bila buka aja wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka Tuhan tanya dia nak lagi, dia kata tak nak lah. Sebelum tu dia nak lagi kan. Tuan tes dulu. Tuan bagi nikmat syurga. Dia dapat nikmat syurga. Dan oi, mana nak bayang. Ya, bila Tuan tunjuk lagi yang kedua, lagi hebat. Dia nak yang tu pula. Ya, berkali-kali dia ulang gitu. Dia nak lagi, nak lagi. Lagi Tuan-Tuan syaratkan. Lepas ni kalau dapat, dia minta lagi. Ya, bila Tuan tayangkan, nampak lagi. Dia nak lagi tak? Last kali Tuan buka. Ya, bila Tuan buka antara dia dengan Tuhan. Tuan bukakan dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang tetap dasar dia. Laisa kamisli syait. Itu dasar yang jaga tu. Tetap kita dengan Tuhan. Laisa kamisli syait. Tidak ada wajah tashabuh. Kalau kata tashabuh makhluk dengan Tuhan, syirik nanti jadi kafir musyabihah nanti. Tetap dasar dia laisa kamisli. Macam mana hebat tak tahu. Agar tinggi tu habis lebur. Dia Tuan tanya nak lagi, dia tak nak lah. Nikmat sebenar terbuka. Di dunia itu juga, kalau terbuka kalbi dia makrifat sebenar dengan Tuhan, habis yang lain lenyap. Dan dari diheran dengan dunia ni, barulah ketika itu betul dia jadi siddiq dalam zuhud dia betul-betul.
Selagi tak tajalli kan dia punya zuhud tak sempurna kan. Dia je perasan macam ada zuhud. Zuhud sebenarnya ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Itu zuhud yang sebenarnya. Ya. Sebab dia kena zikir kalbi dan jangan putus. Zikir nafas jangan dia putus. Tiap saat dengan dia je. Walaupun dia tengah bercakap, dia tengah makan, tengah tidur, berjalan, dalam jangan berhenti. Baru dah kita kalau kita tengok bual, kita test dia. Kita bual-bual, ha-ha-ha, suka-suka-suka je, kita berhenti. Kau boleh mengadap tak? Boleh, tuan. Ah, okey. Dia tengah berbual tadi kan, ha-ha-ha, dia boleh mengadap. Ya, yeah, okey. Tapi kalau tengah bual, ho-ha-ho-ha, tuan boleh mengadap, ah, tolong ni, dia tamkin. Dia kata tamkin, dia buang jana pun kita, kalbi dia sentiasa. Bahkan dipandang kita bercakap tu, afu'an Tuhan tu. Semua dia pandang afu'an, dia karam. Abang dia kata makrifat dengan Tuhan. Kalau cakap kita seronok, hilang tu, tak nampak Tuhan tu. Kan itu. Tu lebih ghafil, lalai lagi. Ya. Yeah. Si Ma'ruf Hakim 40 tahun mengajar anak murid, saya nak mengharap, apa, menyangka dia mengadap. Tak. Zahir aku yang mengadap, kalbi aku dengan dia. Ya. Yeah. Tak ada masa kita nak mengadap dengan makhluk, rugi. Dan hadapkan kalbi dengan makhluk, sia-sia. Rugi. Ya. Yeah. Anlik galbab billah, tambatkan hati kamu dengan Tuhan, dengan Allah, bukan dengan makhluk. Bodoh-bodoh makhluk ialah melambat makhluk dengan makhluk. Itu makhluk yang bodoh. Dia tambatkan kalbi dengan makhluk. Apa ada makhluk? Ya, dia dimilik bukan dia memilik. Tambatkan hati dengan Malik yang sebenarnya. Ya, Malikul Haq, Fuallahu Ta'ala. Barulah dia bertemu jalan dia nak balik dengan Tuhan. Kalau tidak tergabar-gabar, dia tak kenal siapa sebenar-benarnya. Jadi oleh kerana dah faham mesti bahawa semua hakikat daripada dia, maka pala tatrub iwadan an amalin lastah lahu fa'ilan. Maka jangan engkau menuntut, ya, berangan nak akan tuntut ganti pula daripada amal yang tiada engkau baginya berbuat. Bila kita buat semua daripada dia, pada hakikat dia, dan tuntut olehmu daripadanya kabul dan taufik dan bagi ikhlas. Itu yang kita minta. Kita minta apa? Amal supaya Allah terima. Bila Tuhan terima, amalan kita cukup itu. Besar lah. Ya. Sebab pintu dua ada, pintu amal dan satu lagi pintu kabul. Terbuka babul amal wa babul kabul, tamam. Ya, Tuhan bukakan kalbi kita dapat beramal, kemudian dibuka pula pintu penerimaan, dengan bahawa dijadikan, dijaga kita tadi dalam ibadat bersih. Tidak ada sebarang unsur syirik, sama ada syirik jali, syirik asrar, syirik khafi, semua bersih. Maka jadi orang yang muwahidin hakikatan. Orang betul-betul mentauhidkan Tuhan pada hakikatnya. Ditauhidkan Tuhan pada etikat, ditauhidkan Tuhan pada nazar, ditauhidkan Tuhan pada musyahadah dan syuhud dia kepada Tuhan. Dan taufik bagi ikhlas mintaan itu dalamnya. Kerana bahawasanya engkau menuntut ganti itu menghendaki ghaib mendari tanah. Mana dia menuntut balasan, bermakna kalbi dia bergantung kepada benda yang dia nak tuntut, syurga dan sebagainya. Maka mana nandakan dia ghaib dengan Tuhan. Dia lenyap. Kalau kalbi dia tak lenyap, sentiasa hudur dengan Ta'ala, mana besar Tuhan dengan syurga. Syurga makhluk kan? Ini khalik pencipta. Ya, kalau dia dah dapat dengan pencipta berlazat, dia takkan berpaling kepada yang lain. Ya. Ha. Dan berdirimu serta dirimu. Mana kita masih melayan lagi kendak nafsu. Kalau kita beramal nakkan syurga dan sebagainya. Habis dalam hadis itu sebut, buat amal ni dapat ganjaran ni dalam fadha'il banyak kan, bukan dalam kitab tabligh banyak. Ya, fadha'ilul amal, macam-macam fadilat dalam hadis-hadis sahih itu. Betul lah tu. Tapi kena faham lah maknanya, bila Rasul sebutkan kelebihan, maknanya bukan kita disuruh tumpu situ. Kita kena faham bila Tuhan beri lebih amalan, bermakna dalam tu ada apa? Eh? Ada redha Tuhan. Maka cari redha dia, tu maksud dia. Ya, waridwanu minallahi akbar, redha di Tuhan tu paling besar. Dapat rindah Tuhan segala-gala dia dapat. Ya, aduh. Berdiri serta dirinya. Barang siapa berdiri serta dirinya, dia rosak. Kita kena berdiri billah, la bin nafsik. Dengan Allah, bukan dengan diri kita. Ya, ni ada ajaran sesat. Dia kata kita mesti ada keyakinan diri. Ya, itu ajaran sesat, tuan-tuan. Pernah dengar ni? Ya, pernah dengar tak? Banyak kan? Tapi orang tak perasan. Ya. Ahli agama pun tak rasa. Itu sesat tu kan. Kita mesti ada keyakinan diri. Syirik dengan Tuhan. Kita kena ada keyakinan diri. Kita yakin billah la bin nafsik, dengan Tuhan bukan dengan diri kau. Rasul berdoa tu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku pada diriku.
Kau nak kira rasul orang kita siapa hebat? Rasul paling hebat makhluk dikasih. Dia berdoa, jangan serahkan diri pada diri, serahkan diri pada Allah. Sembilan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tu doa Rasulullah SAW, baca itu bagus. Wala takilni, ya Allah, kau jangan serahkan diri aku ila nafsi pada diriku, tarfata ain, walaupun sekelip mata. Bermakna setiap kelipan mata Rasul dengan Tuhannya, itu maksudnya. Ya, sentiasa fi kulli lamhatin wa nafasin. Ni jangan mulut fi kulli lamhatin wa nafasin, hati dengan makhluk. Itu bohong, dusta. Siapa zikir fi kulli lamhatin, hati dengan makhluk, Tuhan jawab kazabta, pembohong kau, Tuhan kata. Sama dengan kita baca dalam sembahyang wajjahtu wajhiya lillazi, ketika kita baca kalbi kita menghadap makhluk, Tuhan jawab kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Ya, kau menghadap menghadap, mulut kata menghadap, kalbi lain. Ya, sebab tu ilmu kalbi ilmu paling besar. Ilmu menguruskan tempat tilik Allah Ta'ala. Dia boleh kenal Tuhan. Dia itulah hakikat diri kita. Qalbi orang panggil. Lagi apa? Fuad orang panggil. Syarab, Sir. Ya, macam-macam nama dia tu. Ada 5, 6, 7 nama dia tu. Semua tu adalah hakikat yang satu. Apa hakikat dia? Latifatul Rabbaniyah Nuraniyah. Ya, latifah yang Rabbaniyah dimaksudkan kejadian Tuhan. Yang Nur, Nurani. Dia yang layak menjelajah alam makrifat. Adapun jasad kita tak ada pun, Tuan. Baling dalam liang lahat esok. Tunggu masa je dia mandi, dibungkus, semayangkan, pergi cempak dalam liang lahat tu, kambus dia. Yang nak mengenal, nak berjalan ni hakikat kita, Tuan. Ya, hakikat diri kita, ar-ruh. Nama itu Asir, Syarab, Fuad, Lub, macam-macam nama dalam Quran sebut. Dalam hadis sahih mana itu. Hadis dia kita nak peripih. Ya, biar dia kembali pada asal. Sebab asal dia dah kenal. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Ketiga alam zarri dulu. Ya. Alam lahud. Ketiga Tuhan hitapkan. Ketiga tu sangkar ni tak ada. Dia je. Semua jawab sama. Ya. Sebab apa jawab dia sama? Ketika tak ada gangguan nafsu, tak ada alam tu, syaitan pun tak ada alam tu, dia bersih. Bila dia bersih, dia jawab cantik. Jadi untuk mendapatkan jawapan tepat, wajib kita membersihkan diri. Bersihkan diri daripada gantungan dengan makhluk. Jasad dengan makhluk tak apa, dan rohani jangan. Ya, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'al rabb. Jasad dia dengan makhluk, hati dia dengan Tuhan. Itu penting, zikir jangan putus. Habis. Maka adalah demikian itu syirik yang zahir. Tengok kan? Kepada orang yang ahli tarik, terang dia punya syirik. Dia kata. Kerana inilah kata setengah mereka itu, wujudmu itu dosa. Ya? Wujuduka zambun la yuqasulahu. Itu yang hikam Abi Madian. Atilimsan. Hikam Ibn Ruslan. Ibn Raslan ni. Wujuduka zambun la yuqasulahu. Wujud engkau tu satu kesalahan. Apa maksud dia? Kita memandang diri kita satu kesalahan. Ya. Kalau dalam istilah ilmu tauhid atau ilmu syariah, ilmu tasawuf peringkat basic dipanggil apa? Ujubin, ujub. Ya, ujub nampak kita, wah aku. Ah tu okey. Dia masuk je penjara akuan, aku je habis, dia stop. Dia kena nampak dia je, wah. Huwallah. Dan tiada dikias baginya, la yuqasalah, tidak ada kias lagi dah. Ya, satu kesilapan bagi orang yang ahli tarik, yang menjalankan diri dia kepada Allah Ta'ala. Ya, berjalan daripada al-sair minal khala'ik ilal khaliq, daripada makhluk kepada tu Tuhan dia. Itulah perjalanan yang paling hebat, itulah kembara yang paling tinggi, itu musafir yang paling tinggi martabat dia. Berjalan dari makhluk terus ke Tuhan dia. Dan kerana inilah kata setengah daripada mereka itu, wujudmu itu dosa, tiada dikiaskan dengan dia, dengan dia. Ha, jadi Allah. Bagaimana wujud kita? Mana memandang diri kita dengan kita melupakan pandangan kepada Allah Ta'ala. Memang satu kesalahan besar. Akhirnya nampak diri dia pula. Itu suruh pandang yang besar. Kemudian yakfi minal jazaihi iyaka ala amal angkana lahu qabilan. Cukup lah tu. Ya. Maknanya apa? Yakfi, kafa yakfi, mana memadalah daripada balasan. Lagi akan memadailah daripada balas bagimu atas amal. Kita buat amal, Tuhan balas apa? Jikalau ada baginya menerima dia, amal kita Tuhan terima, cukuplah tu. Selamat kita.
Ya, dan inilah kesudahan anugerah dan nikmat daripadanya atasmu. Nikmat besar daripada Allah kepada kita bila bila dia terima saja amalan kita. Ya. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sungguh amal yang terima ialah daripada orang yang bertakwa. Apa takwa? Orang yang berjaga, menjaga. Menjaga mana? Tiga syirik ini. Ya, syirik jali, syirik asgar, syirik a, syirik khafi, semua dijaga. Ah, masuk di golongan muttaqin yang hakiki. Dan didatangkannya atasmu semata-mata anugerah dan nikmatnya daripada tiada mustahak bagimu atas amal itu. Ya, amal yang kita buat semata-mata anugerah dari Tuhan. Bukan satu kelayakan ya yang mesti kita dapat dari Tuhan, tak. Semua benda tu harus Tuhan nak bagi. Tiba-tiba dia bagi, kita dapat beramal saleh, maka syukur kita kepada dia dan minta amal kita diiktiraf, diterima. Itu maknanya. Dan satu lagi kata Habrul Taj radhiyallahu an, mempersakai segala amalmu itu barang yang layak daripada segala perbuatanmu, maka tuntut olehmu akan mempersakai fadl dan karamnya, maka itulah terlebih baik padamu. Kita minta supaya kita dapat fadlillah dan karim, ya, sifat kemurahan Allah SWT. Dapat tu pun dah besar. Dan kata setengah mereka itu awal langkah yang dihantarkan oleh orang yang murid, orang yang mendaki jalan Ta'ala itu dalam berjalan, dalam suluk dia memandang milik bagi Allah Ta'ala. Dia kena rasakan semua ni milik Allah. Tidak ada siapa yang memilik, dia pun bukan milik dia. Kena pandang begitu. Mana pulangkan balik kepada Allah SWT. Jangan perasan kita memilik sebab kita meminjam saja. Kita fakir, hina, itu sifat kita. Dan bahawasanya Allah Ta'ala SWT yang menjadikan tiap-tiap satu, dan dengan dia sah makam zuhdi. Bila kita rasa semua dari dia, dengan dia balik-balik kepada dia semua, dan dia menjadi tiap-tiap satu, maka kita tak ada apa. Tak ada milik. Bahawa dia rasa dia duduk dalam makam zuhdi. Ya, zuhud sebenarnya. Kalau dia rasa dia milik lagi, dia ada punya lagi, itu bukan makam zuhud. Dan hati dia masih bergantung dengan makhluk. Dan alamat itu bahawasanya bersamaan itu. Tu alamat dia. Bersamaan kepadanya kurnia dan tegah. Hatta yastawiya indahu al-manak wal-atak wal-fakir wal-ginak. Sama. Ya, sama bagi dia kurnia dan tegah. Tuan bagi, tuan terik, tak ada apa-apa. Tuan. Ya, tetap kalbi dia istiqamah berlazat dengan Tuhan. Tuhan kurnia dipandang apa? Al-bir. Tuhan tarik dipandang apa? Al-kahar. Ha. Maka muta'akullu zalika muta'arifun ilaih. Mata ataka ashadaka birra wa mata mana'aka ashadaka kahra fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila mana diberi kita sebenarnya apa tu, ditayangkan nama dia Albir, ya, pemberi ihsan yang paling besar Allah Ta'ala. Jadi jangan makan, jangan pakai, jangan guna, melainkan kita perasan ini haza min indillah. Itu dia. Waktu Siti Maryam bila dia ada makanan dari alam lain tadi, Zakaria tanya, dari mana-mana kau dapat ni? Haza min indillah. Ya, haza min indillah, ini semua dari Allah. Itu cakap orang yang karam dalam alam malakut, alam jabarut. Dia nampak semua dari Tuhan. Kali ini, oh ini saya punya usaha. Saya punya, ini saya buat. Saya tak ada jalan-jalan makrifat. Kalau saya tu ambil, dia berlipat juga makrifat. Buang wujud kamu, pandang dia. Ya. Jadi dalam kurnia nampak apa? Albir. Dalam tegah pula dia nampak apa? Al-kahar. Mata aqaka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka kahra. Ya, dia blok je kita tak dapat, ya. Bermakna itu dia tajalikan nama di kahar. Jadi dalam dua-dua dibagi dan disentap, ditarik, sebenarnya muta'arifun ilaik. Dia memperkenalkan kita kepada dia. Mana sila kenal Tuhan dalam dua keadaan, senang dan susah. Itu dia kata mustawian sama. Kalau orang ahli, ya, ahli dunia atau bukan ahli lah, dia akan terpengaruh. Dia dapat dunia di tenggelam. Bila tak ada, dia melopong. Dia rasa pening. Ya, dia rasa apa, tak selesa. Dia rasa tertekan sebab ketiadaan dunia. Itu belum lagi yang tu tertambat. Dan itu orang masjun di penjara lagi dengan makhluk. Dia tak lepas lagi. Itu sama, ya. Tegah, kurnia dan tegah. Ha, kerana keadaannya tiada melihat baginya. Itu sebab sama. Hati dia tidak bergantung kepada makhluk. Sebab ada makhluk, tak ada makhluk, serupa je. Kalau kita boleh duduk, tuan-tuan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, sama je. Boleh? Kalau boleh, handal lah tu. Kan? Ya? Faham? Panggang bulan pun dapat gaji. Kocik tebal lagi, tuan. Senyum je. Bila tinggal tengah bulan, tinggal siling, ngonyok je muka. Itu tak betul lagi. Mana kalbi dia bergantung dengan purush. Ya, akhirnya bolus tu, tuan.
Jadi dia apa tuan-tuan? Sama bagi. Hatta yastawiya indahu al-zahab wal-hajar. Ya, sama bagi dia emas dan batu, serupa je. Itu kata Rabi'atul Andawiyah. Ya, sampai kau lihat batu dengan emas sama je. Mana maksud dia? Mana jiwa dia tak tertambat dengan makhluk. Ya, emas, makhluk Tuhan. Batu, makhluk Tuhan. Dua-dua ni menunjukkan atas keagungan kebesaran Tuhan. Dah, tentu je. Kita dah tengok emas ni, nampak kedai emas kan. Ni sekilo 80 ribu ni kan. 40 ribu, 60 ribu macam-macam kan. Habis tu. Tiada melihat baginya serta Tuhan memilik jalan dua negeri ini. Ya. Tiada melihat baginya serta Tuhan. Maksudnya dalam dia memandang tidak ada satu pun yang layak bersama dengan Tuhan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala azal. Tak ada siapa pun setara dengan dia. Dia tunggal dalam menjawat jawatan ketuhanan. Dia tunggal dalam mentadbir. Dia memberi, menarik semua tunggal. Dia tak campur-campur tu. Tu ahad. Maksudnya kita nak pandang tu biar habis pandangan dengan makhluk. Barulah dibuka pintu tajalli dia dengan Tuhan. So, Tuhan yang memilik dalam dua negeri tak ada. Melainkan dia je. Habis. Dan barang siapa telah tahkiklah, mantaplah atasnya bahawa Allah Ta'ala tiada mensiasiakan pahala orang yang baik amalnya. Nah, saya diamlah hatinya. Sukunlah hati diam. Tak ada apa. Tak ada gelisah. Bagi dia tahu Tuhan kan maknanya macam kita menipu. Inna Allah la yukhliful mih. Tuhan tak menyalahi janji. Dia pula maha kaya segala-gala dia punya, bukan makhluknya. Dan dia dah janji dia takkan dusta, maka kita diam. Sukunul qalbi ma Allah, tetap hati dengan Tuhan, ya, daripada menuntut balas atas segala amal. Tak payah fikir, ya, kita buat amal bersihkan kena dia sudah, ya, dia nak balas macam mana itu bukan urusan kita, itu urusan, jangan campur urusan Allah Ta'ala. Kita buat kerja kita, itu maksudnya, ya, kerja kita sebagai hamba menzahirkan ubudiah kehambaan kepada Allah Ta'ala. Hamba duduk beradab dia dengan Tuhan, jangan campur urusan orang tua kan. Budak-budak kalau macam urusan tua, ni urusan orang tua, kau sibuk, kau budak-budak, bapak boleh marah. Ni urusan Tuhan, kita hamba pakir abdi hina kita, jangan campur urusan dia. Dia nak bagi banyak mana tu disebut, kita diam je. Urusan kita, buat kerja kita, menzahirkan pengabdian, menzahirkan hamba kita dengan dia. Itu adab kita dengan Ta'ala. Kemudian iza arada an yuzhara lahu fadla alaika khalaqa wa nasaba ilaika wa bahana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ufirna ya Allah ma'asalaba amin asalaba ma'asimna ya Allah fima baki min al-ajal. Fa inna khaira kulluhu biyadiku anta bina wa rahum Allahumma jana min ahli tajarruhul anil akad wajasi kuluhan anna santun hatta yang kashba anwarul muraqabah wal mushahadah bijayah bibika sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah. Allah karim.